Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya guys. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang yang namanya sabun wajah ya guys. Sabun wajah ini adalah sabun pepaya, tapi bukan dari RDL. Ini adalah sabun yang berbeda ya guys. Dan ini adalah sharing tentang sabun wajah itu dari pengalaman aku, khusus untuk yang kulitnya sensitif atau berjerawat ya guys. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan yuk kita lihat videonya ya guys. Cuuu. Nah guys, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya sabun wajah ya guys, yaitu sabun pepaya khusus untuk kulit yang berjerawat, yang kulitnya super rewel, bawel kayak aku, kata suami aku, tapi tetap ngangenin biarpun aku bawel katanya ya guys. Itu kata suami aku, bukan kata orang lain ya guys, seperti itu. Dan dulu tuh aku pernah pakai yang namanya krim pemutih apa segala macam, gonta ganti krim, mungkin wajah aku lelah atau kecapean dari krim-krim tersebut. Nah jadi aku berhenti dari situ guys, tapi setelah itu muka aku tuh muncul jerawat, pokoknya jerawat parah banget. Dan di sini tuh banyak hitam-hitam dulu, dan sering aku pencet-pencet, jadi sini tuh agak bolong-bolong. Tapi sekarang alhamdulillah berkat suami aku, dia nyariin aku, dia beliin aku sabun kesayangan, sabun andalan aku ya guys. Ini tuh ampuh banget, dan ini sumpah nggak bohong, beneran ya guys. Jadi ini adalah pengalaman aku, ceritanya aku nyuruh suami beliin sabun pepaya ya guys, yang cocok buat kulit aku. Dan suami aku ceritanya pergi ke apotek, dan alhamdulillah nemuin sabun yang namanya sabun pepaya, yaitu seperti ini guys. Nah seperti ini sabunnya. Ini adalah sabun pepaya produk Thailand, namanya pepaya, sabun pepaya dari AC ya guys, seperti ini bentuknya guys. Dan ayo kita lihat bentuk dalamnya seperti apa. Nah seperti ini guys, seperti ini bukan plastik, tapi ini adalah, ini plastik tapi ini bukan plastik-plastik seperti itu ya guys, tapi ini bisa ditutup buka seperti ini guys. Nah ini tinggal setengahnya lagi, karena yang setengah lagi udah aku buka, udah aku pakai. Dan yang setengahnya ini ya guys, itu tuh cukup satu atau buat 2 bulan atau 3 bulan juga cukup. Ini tuh irit banget loh guys, dan harganya juga murah. Karena di sini cuacanya panas sama dingin. Kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget ya, kalau di Timur Tengah itu. Jadi aku saranin banget buat kalian yang kulitnya sensitif atau rewel, berjerawat, jerawat parah, aku saranin kalian pakai sabun seperti aku ya guys, seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Dan aku nggak perlu peragain ya, ya cuci mukanya. Pasti kalian sudah tahu yang namanya cuci muka itu seperti apa. Tinggal dibilas pakai air bersih, digosok-gosok udah seperti itu ya guys. Dan ini pemakaian cukup, pemakaiannya cukup satu hari 2 kali atau 3 kali ya guys. Nah seperti ini. Nah sudah lihat kan, ini kotaknya bagus banget. Dan setelah itu kita tutup lagi rapat-rapat biar debunya nggak masuk ke dalam sabun ya guys, biar nantinya nggak kotor. Nah kita masukin lagi ke dalam kardusnya biar tetap rapi. Nah seperti ini ya guys, kalian seperti ini, dan kalian bisa cari di apotek atau di supermarket terdekat. Kalau nggak ada di apotek, di supermarket kalian bisa cari di online atau segala macam, karena sekarang kan lagi musim online ya guys. Nah seperti itulah. Dan satu lagi, jadi sabun ini tuh bukan mutihin ya guys, ini bukan sabun pemutih, tapi ini cuma nyerahin aja, nyerahin dan bisa nyembuhin yang namanya jerawat. Dulu tuh aku pakai 2 hari, alhamdulillah jerawat aku tuh langsung hilang, langsung kempes ya guys. Dan yang hitam-hitam di sini tuh alhamdulillah udah pada pudar, tinggal sisa-sisa sedikit. Dan ini masalah putih, mungkin bukan putih orangnya ya guys, ini bukan akunya yang putih, karena di sini lampunya gede-gede, jadi bikin muka aku tuh cerah ya guys. Kulit aku tuh biasa-biasa aja, kulit sawo matang ya, seperti orang-orang Indonesia seperti itu ya guys. Jadi nggak putih, tapi tetap bersyukur alhamdulillah, karena aku udah dikasih
normal sama Allah. Jadi ya seperti itulah ya guys, tetap bersyukur ya guys. Dan sampai sini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Dan untuk kalian-kalian yang baru meranjak dewasa atau baru-baru ABG, yang baru puber, yang mukanya berjerawat atau sensitif, kalian bisa pakai sabun kayak aku. Kalian bisa cari di online atau di supermarket terdekat ya guys. Jadi sampai sini dulu ya guys, sampai ketemu lagi di video lain kalinya ya guys. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.